Kesemutan ahli neraka pada ketika itu mengadu dalam keadaan meraung. Mereka memohon agar mereka diberikan makanan. Apakah hidangan untuk ahli neraka? Hidangan untuk ahli neraka adalah zakum. Makanan yang saat disumbat ke dalam mulut oleh malaikat Zabaniyah ke dalam mulut ahli neraka berputar seperti keluli yang paling tajam yang memutus setiap dan menghiris setiap halkum melubang tubuh mereka yang besar tersebut menjadi lubang-lubang sehingga tembus ke arah bawah mereka dan api masuk membakar tubuh tersebut. Saat ahli neraka meraung dan mengadu betapa laparnya dan betapa dahaganya, dan datanglah kocakan daripada air yang disebut sebagai hamim, yang setengahnya merupakan timah yang menggelegak, setengahnya adalah tembaga yang menggelegak, air yang panas pada ketika itu. Maka malaikat Zabaniyah dengan wajah yang paling kejam, paling bengis, mengoyakkan rahang dan menuangkan ke dalam mulut ahli neraka air yang menggelegak. Itulah minuman ahli neraka.